Mirsa, meninjau operasi pasar bawang putih di Pasar Astana Anyar Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan harapannya harga komoditas tersebut turun sehingga inflasi dapat terkendali. Gubernur pun menyatakan selain bawang putih, saat ini Pemprov Jabar pun memantau harga gula putih yang juga naik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar bersama Satgas Pangan di Pasar Astana Anyar Bandung Selasa pagi. Gubernur menyatakan operasi pasar tersebut dilakukan menyikapi laporan soal kenaikan harga, terutama bawang putih yang hampir dua kali lipat. Operasi pasar tersebut akan dilakukan ke pasar-pasar di seluruh Jawa Barat dengan menurunkan setidaknya 8 ton bawang putih seharga Rp28.000 per kilogram di tiap pasar. Gubernur pun berharap operasi pasar tersebut bisa menurunkan harga sehingga tidak terjadi inflasi. Virus COVID-19 ya, atau corona ini memang sudah dihitung akan mempengaruhi volume impor barang-barang pertanian, produk-produk pertanian dari Tiongkok atau dari Cina, termasuk di bawang putih ini yang sudah memang diimpor sudah agak lama. Nah, mudah-mudahan kita doakan tidak ada masalah lagi sehingga ekonomi di Jawa Barat bisa berjalan dengan lancar. Warga pun antusias dan antre untuk membeli bawang putih impor dari China tersebut. Salah satu warga yang membeli 11 kg bawang putih, Sutar, menyatakan dirinya sangat terbantu dengan operasi pasar tersebut. Sutar pun mengungkapkan bawang putih tersebut akan digunakannya untuk keperluan masakan di warung yang dimilikinya. Di mana nih Pak? Berapa sekarang? 28. Berapa di pasar umum? Kalau di pasar, kalau di sana kita kemarin saya beli sekitar 40. Ini buat apa Pak? Bawang putih? Untuk masak aja. Untuk masak? Oh. Ya, untuk masak untuk apa? Warung. Buat di warung ya, ya Pak? Iya, warung. Selain bawang putih, Ridwan Kamil pun meninjau harga beberapa komoditas bahan pokok lainnya di Pasar Astana Anyar. Setelah dirinya sempat berbincang-bincang dengan beberapa pedagang, Ridwan Kamil menyatakan pihaknya pun akan berusaha mengendalikan harga gula pasir yang saat ini meningkat. Jadi sekarang setelah bawang putih, Pemprov Jabar sedang memantau pergerakan gula pasir. Nah, mudah-mudahan dengan pola yang sama kita bisa selalu stabilisasikan harga di pasar. Hingga saat ini Jawa Barat memang masih bergantung pada impor bawang putih karena produksi dalam negeri pun belum mencukupi. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Jawa Barat pun memastikan pasokan dan persediaan bawang putih di Jabar masih banyak sehingga masyarakat tidak perlu panik. Disperindag pun berupaya mengendalikan harga di distributor agar tidak terjadi kenaikan di pasaran. Budi Hartati, Bandung TV.